warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang dirjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahillazi bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab Al-Quran dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahawa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Makisina fihi abada, mereka kekal dalamnya untuk selama-lamanya. Wa yunjirul ladzina qalu tarallahu walada, dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Ma lahum bihi min ilmin wala yabailin, kaburat kalimatan tahruju min afwahihim, in yakuluna illa kadhiba. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka, alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Fala'allaka bakhiyun nafsaka ala asarim in lam yu'minu bihazal hadisi asafa. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu kerana bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan lalina ba'luwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juhula, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Am hasibta anna ashabal kaf warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kau mengira bahawa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Is awal fityatu ilal kahfi waqalu rabbana atina min ladunka rahmah waqalu rabbana atina min ladunka rahmah
tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan, kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Qadallahul Azim. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Sudah Allah.